Halo, apa kabar pemirsa? Saya Panji Pragiwaksono. Hari ini berkesempatan mau mewawancara seorang bintang film terkenal di sela-sela kesibukannya memproduksi film Insya Allah Sah. Jadi dia main di film ini dan dia rencananya akan hadir di sini. Nah, cuman saya nggak tahu siapa sih orangnya. Nggak tahu ya. Misterius banget nih orang nih kayaknya nih. Oke, yang pasti orangnya sebentar lagi akan hadir. Ini siapa nih? Nama saya Raka. Oh. Nih, artis nih kayak gini. Ya, tuh gini-gini teh acting sama Titi Kamal, Freely. Oke. Oke, kita langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol. Raka tadi ya, Raka ini terjun ke dunia acting nih gimana ceritanya? Oh, Raka kayaknya dapat berkah, dapat hidayah. Abis selesai sholat maghrib, dihubungi sama orang namanya Manoj Punjabi. Ternyata ditawarin main film. Lucu namanya ya. Oke, 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 oke. Kalau film Insya Allah Sah ini kayak gimana ceritanya? Tolong ceritain sama pemirsa. Oh, tentang Raka kejebak satu lift dengan perempuan namanya Silpi. Terus pas kita pikir kita mati, kita bikin ajar. Saya jadi lebih soleh, dia lebih soleha. Lift kebuka, dia lupa sama janjinya. Jadi saya mengingatkan dia terus, itu sepanjang film teh. Menarik, menarik. Iya dong. Oke, okay. Oh bagus, bagus. Jadi pemirsa juga mungkin tertarik pengen nonton juga di bioskop ya. Kalau lagi break shooting nih, kalau lagi nggak take gitu, kira-kira Raka tuh seringnya ngapain di set? Raka sering usil sama sutradara, sama DOP, terus sama sama Richard Kyle. Lucu aja bahasa Inggrisnya, gitu. Bagus. Indonesianya nggak bisa. Oh, oke. Okay. Usil juga ternyata ya. Oke, okay, oke. Okay. Actingnya kan bareng sama Titi Kamal, sama Richard Kyle juga. Nah, gimana tuh acting sama dua orang ini yang saya rasakan lebih terkenal ya daripada kamu, lebih enak dilihat juga. Gimana tuh? Bisa aja. Kalau Richard Kyle tuh paling rajin, sering ngajak Raka latihan reading. Kalau Titi Kamal tuh jago acting nangis, nangis mulu, nangis mulu. Jangan-jangan hidupnya emang sedih. Oh gitu ya, oke okay, oke. Okay. Lucu ya orangnya, apa adanya kalau ngomong. Kamu kan lucu ya orangnya ya, kalau filmnya sendiri lucu nggak kira-kira? Selucu apa filmnya? Gue lucu pisan. Ada banyak adegan lucu sepanjang film, Raka yakin penontonnya pas gue punya adegan lucu favorit, saking lucunya. Oh gitu? Oh, oke, okay. Siap, siap, oke. Okay. Menarik kalau gitu. Kalau menurut Raka sendiri ya, kenapa orang harus nonton film ini? Dan nggak harus, atuh. Harus mah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau suka nonton komedi, Lebaran 2017, nonton Insya Allah Sah. Oke, siap. Baiklah, terima kasih banyak Raka udah datang ke sini di sela-sela kesibukannya. Raka mungkin ada satu dua kata terakhir untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan, silakan. Ngomong apa? Apapun, mau ngomong apapun, bebas. Apapun? Ya, apapun. Silakan, silakan. Jangan lupa 25 Juni, Insya Allah Sah. Nonton jangan cuma sekali, nonton berkali-kali sama keluarga. Terima kasih banyak, thank you. Terima kasih banyak. Sekian ngobrol-ngobrol saya Panji Pragiwaksono dengan Raka. Ini nggak dapat minumnya. Berat badan bukan cuma ditentukan sama ukuran tubuh, sama perbuatan juga. Maksudnya? Dosa saya lebih banyak dari situ. Kecil-kecil saya menigala horor.